Kembali bersama kami, Mirsa. Diancam senjata tajam, sopir dan kernet truk menjadi korban begal handphone di kawasan Kebon Baru, Cilincing, Jakarta Utara. Aksi 6 pelaku begal sadis ini terekam oleh kamera CCTV. Aksi begal bersenjata tajam terjadi pada Senin pagi dini hari lalu, dan 3 dari 6 pelaku teridentifikasi. Dari rekaman kamera CCTV, langsung dibekuk sekitar lokasi. Para pelaku merupakan pemuda warga sekitar. Satu pelaku sempat mengancam akan melukai seorang korban. Pelaku akan dijerat pasal 365 KUHP dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Polisi masih mengejar 3 pelaku lainnya yang telah diketahui identitasnya.